Saya Norhel Yahya ataupun dikenali sebagai Kak Titi Rana. Saya sebagai Khalifah Al-Fatih. Alhamdulillah Kak Titi dapat tajaan juga daripada Al-Fatih sebab Kak Titi dapat reward 2018 punya sebagai leader Al-Fatih. Kita dapat tahun lepas. Lepas tu kita rasa lambat lagi kita nak pergi umrah. Tapi hari ni, waktu ni, saat ni rasa macam ya Allah, tunggu betul ke aku akan berangkat sebentar lagi untuk menunaikan umrah ke Tanah Haram. Rasa macam tak terjangkau di akal, teruja sebab dapat ni tajaan kan. Jadi maksudnya percuma untuk kita. Jadinya macam kita tak boleh nak tak terluah dengan kata-kata sebab mungkin daripada usaha kita juga dengan tim Kak Titi juga dengan sebab diorang lah Kak Titi dapat umrah percuma ni. So terima kasih pada Al-Fatih Alami sebab taja umrah Kak Titi 2019 ni. Saya Syarifah untuk Mak Yasin sebagai ejen daripada Al-Fatih dapat memenangi jabatan bertuah daripada Al-Fatih. Saya Muhammad Azlan bin Kamaruddin, teman mak saya menunaikan umrah yang ditaja oleh Al-Fatih. Macam mana akak boleh memenangi reward package umrah tajaan Al-Fatih ini? Daripada jabatan bertuah yang diadakan di Johor Bahru. Johor Bahru, okey, alhamdulillah. Jadi, boleh tak akak kongsikan perasaan akak ketika ini apabila akak menjadi tetamu teragung di Tanah Suci? Ya, dan insyaAllah. Alhamdulillah, teruja. Saya nama Hira Zatifah ini. Saya sebagai Al-Fatih masih berang. Saya menangi package reward umrah daripada Al-Fatih sebab mencapai target daripada HQ. Dan HQ berikan sebagai reward umrah. Alhamdulillah, terima kasih dan saya sangat haru, gembira dan saya hadiahkan kepada akak hadiahkan kepada ayah. Alhamdulillah, tahniah buat ayah akak. Saya bersyukur kepada Allah Alhamdulillah. Tanya anak saya dengan Al-Fatih ini beri saya peluang roh dapat Rasulullah Al-Fatihah. Saya Nolaili binti Abu Bakar, dikenali dengan Mama Lili. Okey, berasal daripada Gombak. So dalam Al-Fatih sebagai Khalifah Gombak lah. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah Mama menangi package umrah daripada Al-Fatih reward 2018 extravaganza Al-Fatih. Alhamdulillah. Jadi anugerah hadiah ini Mama hadiahkan kepada Mak Mama sendiri. Ya. Yeah. Okey, tahniah buat Puan Hadiah. Okay, jadi boleh tak Puan kongsikan apakah perasaan Puan saat ini bila terpilih? Saya saja dengan anak-anak. Terima kasih kepada Al-Fatih pula. Banyak Alhamdulillah. Dah kira? Dah kira? Dah kira? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiruddin bin Ibrahim dengan isteri Nur Sakinah binti Muhammad Nur. Kami ni leader Al-Fatih di bawah HQ Al-Fatih daripada Batang Kadi. Alhamdulillah kami memenangi dua tajaan umrah secara percuma daripada Al-Fatih berkat daripada kerja berjemaah bersama tim kami. Alhamdulillah, terharu dan berterima kasihlah Allah SWT berikan peluang kepada kami untuk khusus datang melakukan umrah ni lah. Khususnya lah bawa isteri pertama kali lah. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih lah kepada HQ. Nama saya Saifullah bin Mat. Saya adalah leader Al-Fatih. Alhamdulillah, reward ni sebenarnya dibuat pada awal tahun lagi, Januari sampai Februari. Dan alhamdulillah masa tu saya dapat banyak kerjasama daripada semua agen-agen dan rosyid-rosyid yang ada. Dan masa sama kita sama-sama berganding bahu untuk menambah pendapatan. Dan alhamdulillah lah, kita dapat achieve target ni. Perasaan gembira, yalah, gembira sangat lah. Tak boleh nak gambarkan lah. Sebab perancangan dah lama buat kan. Jadi kita rasa
ini adalah satu peluang yang besar lah untuk kita sampai ke tempat yang kita memang rindu sangat lah. Saya Nur Yadri Rishya Buasan. Saya Mama Artizi Remuda, terutih pada gula-gula Al-Fatih, terutih dekat Terengganu. Okey, macam kita nak, kita dapat target yang Nishko bagi, target untuk achieve package umrah tu. Okey, so kita macam, kita bahagikan untuk tim kita lah, kita bagi macam mana untuk nak mencapai target tu. So kita bagi reward juga untuk tim kita, dan siapa yang capai target yang kita bagi tu, kita akan bagi hadiah. So dalam masa yang sama, stok kita pun akan laju dan mudahlah untuk kita capai target yang Nishko bagi. Perasaannya rasa macam, macam mimpi lah, macam teruja sangat. So sebelum ni kita hanya angan-angan je nak dapat tiket free. Tapi alhamdulillah dengan bisnes Al-Fatih ni kami dapat reward daripada HQ secara percuma. Dan juga kita insyaAllah kita akan terus melangkah lebih jauh lagi dengan bersama Al-Fatih. Perasaan sebelum ni kita hanya tengok orang lain saja yang pergi umrah kan, di hati kita pun terdetik lah kan, suatu hari nanti mesti kita pun nak pergi juga. Tapi alhamdulillah dengan Al-Fatih dalam masa setahun tu kita pun dah capai hajat kita dan impian kita. Terima kasih Al-Fatih. Alhamdulillah. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.